Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di depan kantor DPRD Kabupaten Tabalong. Nah, ini ada yang jual kemundai. Nah, ini kemundai. Kemundai ini adalah keluarga dari durian yang kawin dengan lai papakin. Nah, segini coy. Setumpuk ini isinya ada yang 3, ada yang 4. Harganya 50.000. Nah, isinya seperti ini ya. Isinya seperti ini. Masya Allah, masya Allah. Enak-enak akhirnya kita nemu kemundai lagi. Ini persis di depan ini ya, kantor DPRD Kabupaten Tabalong atau di depan sambal bakar Mang Nanang. Jadi kita reviewnya dalam mobil saja ya. Jadi kita beli tadi 3 buah harganya 50.000, enggak saya tawar ya. Ini kita buka saja. Ini tadi saya mintakan dibukakan sedikit. Wah, busuk. 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 Astaga, astaga. Nah, yang berikutnya juga kurang bagus ya. Jadi kita tadi beli kemundai ya. Ada 3. Harganya 50.000. 3 berarti satunya 20.000 ya. Tidak ada aroma duriannya atau minim sekali coy antara aroma durian ataupun lai papakinnya. Buahnya juga cukup kecil, mini seperti ini, agak panjang. Penjualnya tadi paham kalau kemunda itu sebenarnya lebih cenderung ke lai papakin duriokoto jenisis. Yang benar memang seperti itu. Soalnya kadang kebanyakan ada juga yang nyebut lekol. Padahal lekol itu sebenarnya lebih cenderung ke durian. Kita buka saja aja. Kemudanya di sore hari. Informasinya dari Muara Uya ya. Nah, isinya seperti ini. Tidak begitu orange banget warnanya, kuning seperti ini. Mirip-mirip Mas Muar ya. Dagingnya cenderung kering seperti lai papakin. Nah, aroma lai papakinnya itu minim banget. Langsung kita cicip. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Cukup manis. Dagingnya lembut. Belum ke arah super creamy seperti kerantungan, seperti Musang King, jangan dibandingkan. Lengket. Cukup tebal. Rasa lai papakinnya sangat dominan. Duriannya ada sedikit terasa ya coy. Buahnya kecil saja. Tapi tadi yang beli juga cukup banyak ya. Tidak semua ini ya. Ini kosong. Kemudian yang ini juga kosong. Yang satunya mini banget coy. Jadi dari 5 hapat, dari 5 juring itu cuma satu isinya. Coba kita cek yang berikutnya. Buah yang pertama tadi sebenarnya kita buka duluan tapi agak busuk. Busuk lagi. Nah, ini ada isinya. Satunya ini juga sepertinya jong. Jong. Jadi satu buah itu isinya cuma satu.
Berarti tadi dua buah isinya cuma dua seperti ini, coy. Nah, Kamundai dari Muara Uya, harganya 50.000 dapat 3. Coy ya, dia teksturnya kering. Persis banget dengan lain. Rasa lai papakinya dominan banget, lengket, manis, dagingnya sedang. Kalau ada yang mau beli, cukup banyak tadi di depan kantor DPRD Kota Tanjung ya, Kabupaten Tabalong. Kita belum dapat jenis Mantuala, Kumundai, ataupun Lekol yang benar-benar maknyus di seminggu pertama ini. Mungkin itu aja saya informasi Kumundai dari Muara Uya. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.